Nama saya Ade. Namanya es goyang tuh. Jadi bikin esnya digoyang-goyang, digerobak. Di gerobaknya tuh ada cetakan, bawahnya tuh ada es batu, dicampur sama garam. Jadi bisa bikin es, tapi harus digoyang. Nggak susah, cuman emang kalau waktu emang lama. Soalnya perlu ketelatenan. Dari ngancurin es batu, ngaduk sama garam, terus ngaduk adonan, nah baru dibikin digoyang. Bisa makan waktu sehari 5 jam atau 6 jam. Bisa menghasilkan 700 ribu. Bahan utamanya santan, buah, sama gula. Udah nggak ada bahan lain. Bukan susu, kita gerainnya kelapa. Jadi dari santan, bukan dari susu. Nggak ada mengandung susu. Alpukat, nangka, durian, strawberry. Yang paling yang dominan tetap aja coklat sama kacang hijau. Saya mulai jualan semenjak moneter tahun 1997. Dulu saya kan main di kulit. Ya, orang Garut kan kulit ya. Ya kayak dompet, tas ya. Kena moneter harganya, harga bahannya bisa 100 lebih persen naiknya. Nah, bapak saya kan tukang es goyang. Nah, saya diajak, lu jualan es goyang aja cobain. 97 saya mulai jualan, sampai sekarang emang. Pertama sih emang malu-malu makanya. Malu orang jualan berhadapan kan dengan orang. Kalau biasanya berhadapan dengan barang. Ya tapi dijalanin aja, orang butuh. Awal-awalnya saya jualan Teresia situ. Awal 97. Saya generasi kedua. Anak saya jualan juga. Pangkalannya bekas almarhum bapak saya. Di Gunung Sahari. Iya, jajan-jajan dong. Kalau misalnya sekarang jualan di sekolah aja, kadang-kadang ibu gurunya yang beli. Ibu gurunya kan istilahnya tahun generasi dulu gitu. Kadang-kadang orang tua muridnya yang beli gitu. Kalau anak-anak yang sekarang mah zaman now mah udah jarang, udah masih ada sih banyak yang nyari, kayak ibu-ibu nyari gitu, kangen nyari es goyang, mutar-mutar nyari. Ya kebetulan saya kan kadang-kadang ketemu ibu-ibu nih udah tua nih, es goyang iya, nah baru kadang belinya banyak gitu, sampai 50 batang buat tetap. Saya diajarin sama bapak gini, kalau dagang tuh bukan, jangan terlalu mikirin untung, mikirinnya jadi istilahnya buat nyari pelanggan, diduluin rasa, yang penting dijaga mutu gitu. Jadi biar awet pelanggan, ya melayani pelanggan gimana, jangan cemerut, ya kan begitu.